banyak orang dalam Unitek. Ada yang buang tadi di sini tadi. Kalian musuhan dari mana? Musuhan sama mana? Kampung sebelah, Pak. Lah, penuh pun. Poin drop kasar. Sahur itu di belakang enggak ada apa nih. Oke, cek lagi kita di belakangnya. Tahu suara apa nih? Kasar kembang api. Bakar petasan kembang api tuh kita ke situ, kita ke situ itu bakar petasan kembang api, tapi sebelahnya bom bensin tuh rawan, tuh bahaya. Oh ini ya, suruh pulang aja ini, mau pulang aja. Bensin sebelah. Iya, Pak. Mau meledup. Itu, Pak. Cuman sebelah bensin, ngapain bakar-bakar? Kalau kebakaran gimana? Hah? Ngapain? Siapa yang bos aja, Pak? Enggak ada bos aja, Pak. Bang, saya udah tahu. Kalau handphone-mu. Kamu berdiri, dari kamu. Angkat. Oh, gini tadi nih. Apa itu? Ini dan apa? Kolong ini sebenarnya dugaan ya? Dugaan kan sebutnya. Ini yang benar. Ini pantas kemudian. Ewe. Itu lah. Hei, yang tahu ini untuk apa ini? Buat dia. Anak-anak kecil, Pak. Buat dia. Anak-anak kecil. Lari-lari. Yang ada lari ke dalam. Ya, itu apa buat sore itu dia. Coba ada yang ketiga. Iya, iya, gue mau ya. Apa tahu? Ini, ini buat tahu. Ya, ya. Hah? Ini apa? Kamu namain apa ini? Hah? Meriam Spiritus. Ini yang bikin kamu? Caranya gimana? Tadi yang kolong api, tadi saya lihat dari seberang ada api. Yang api gimana? Yang api gimana? Tadi yang api yang mana? Caranya? Siapa yang tahu? Yang bawah siapa? Ini apa ini? Baru di gini. Bukan deh yang megang. Kenapa hangat ini? Kenapa hangat? Ini hangat ini? Caranya gimana? Gimana? Untuk pagi hari ini kita mengantisipasi kembali terkait dengan anak-anak yang menjelang sahur ini masih kumpul-kumpul, kemudian kita lakukan pembubaran. Ternyata kita dapatkan ada beberapa alat yang digunakan untuk membangunkan sahur seperti kayak meriam. Ini kita anggap berbahaya karena di samping ini adalah salah satu stasiun pengisian bahan bakar minyak, sehingga mau nggak mau harus kita amankan terlebih dahulu dan juga kita bubarkan terkait kerumunan yang ada di sini. Tinggi. Tuh. Apa tuh? Udah kita sini aja. Tuh, masuk. Sana mundur. Ada mobil apa? Ada. Mundur. Tuh banyak orang dalam Unitek. Ayo masuk semua cepat. Tuh, lewatin dulu. Oke.
Tahu nggak? 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 T
buat ini belum pulang ngapain sampai jadi korban. Gak tahu mereka. Kalau untung ada polisi coba jadi perang. Kalau jadi perang jadi korban. Ini udah mau ribut ada barang ya. Ini ada itu sarungnya. Mana? Sarung. Buka. Sarung udah digulung tuh. Bukan buka buka. Ini yang paling bungsu nih saya nyariin. Tuh. Ada tawuran mereka. Yang punya kakak apa? Yang punya adik di sini siapa? Nih. Saya. Kalau kalian ini baru kalian bilang yang adik. Enak. Saya sampaikan di sini, kami sudah sering antisipasi masalah tawuran. Ada adiknya nggak sini? Sama. Eh? Kalau kita amankan baru peduli sama adik-adiknya. Tapi pada saat tawuran kalian tidak ada yang peduli sama adik-adik kalian. Bantuin. Eh? Untung ini kita amankan terlebih dahulu. Harusnya itu. Kalian pada saat adik-adik kalian baru nongkrong jam segini nih, nah, kalian peduli gitu loh. Iya. Nongkrong sampai jam segini kan nggak wajar. Nah, harusnya yang punya adik, nah, pedulilah kalian. Suruh pulang kayak apa kayak gitu loh. Emang jadwal mereka? Bangun sahur. Bangun sahur. Ini kan peralatan rumah saya ini. Makanya saya cari itu ini udah mau waktunya bangunin sahur. Gitu. Bangun sahur. Tauran, tauran. Kau bawa gitu lah. Hmm? Itu buat sahur, bangunin sahur, begitu. Kemana di dipetik-petik sahur. Karena lawannya kita sudah gini. Kita sudah tahu lawan mereka dari mana gitu loh. Makanya kita antisipasi di sini biar nggak ada korban jiwanya gitu loh. Jadi gini ya, keluarganya atau adik-adiknya ini kami amankan dulu di Polsek Bogor Timur. Nah, nanti kita bawa pakai kendaraan dinas dari kepolisian. Silakan yang merasa orang tuanya kalau memang berhalangan, kakaknya atau keluarganya datang ke Polsek Bogor Timur untuk menjemput. Ya, ini tujuannya apa? Supaya keluarga atau orangnya mengetahui perbuatan dari anak-anaknya atau adik-adiknya. Sehingga ke depan tidak berulang lagi kejadian seperti ini. Ada efek jera di sini. Sebagai proses pembelajaran ya. Kami mendapat informasi dari warga masyarakat, terutama di wilayah Bogor Timur, di Jalan Tajur ada anak-anak yang mau melakukan kegiatan perang sarung. Kalau di Kota Bogor biasanya marak di bulan suci Ramadan. Makanya kita dari Polresta Bogor Kota melakukan antisipasi agar tidak ada kegiatan-kegiatan yang negatif di selama bulan suci Ramadan ini, terutama perang sarung yang sering terjadi di Kota Bogor. Makanya tim Kujang hari ini mengamankan sekitar 16 orang yang memang kita duga akan melakukan kegiatan perang sarung dengan 4 sarung yang sudah dipersiapkan oleh mereka untuk melakukan kegiatan perang.